Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas mobil SUV mewah terbaik Lexus RX 350F Sport. Lexus RX telah lama menjadi pilihan yang tenang dan nyaman di segmen SUV crossover mewah. RX bagian besar mengikuti perubahan permintaan pembelian SUV mewah. Di luar RX 350 standar, ada versi jarak sumbu roda panjang, RX 350L serta varian hibrida RX 450H. Keduanya adalah ditinjau secara terpisah. RX 350 generasi saat ini mendekati akhir masa pakainya, sudah ada sejak model tahun 2016, tetapi masih menawarkan interior yang dibangun dengan baik, nyaman, dan tetap bernilai baik dan untuk uang ada. Meskipun demikian, ada baiknya Anda meneliti beberapa SUV mewah berukuran kecil atau menengah lainnya. BMW X3 dan Mercedes-Benz GLC memadukan teknologi modern, efisiensi bahan bakar, dan kemewahan dengan cara yang tidak dapat ditandingi oleh Lexus. Dan MDX Acura yang baru didesain ulang menawarkan kenyamanan dan banyak fitur standar. Untuk detail dan spesifikasinya lebih lanjut tentang Lexus RX 350, lihat peringkat pakar kami di bawah ini. Tim penguji kendaraan Atmos mengevaluasi kumpulan kendaraan baru setiap minggu, memasangkan penilaian objektif di luar atau jalur pengujian kami dengan mengemudi di dunia nyata di jalan-jalan kota, jalan bebas hambatan, dan jalan berliku. Data yang kami kumpulkan menghasilkan dalam peringkat pakar kami, mereka didasarkan pada skor 30 plus mencakup setiap aspek dari pengalaman otomotif. Dengan kombinasi perhatian terhadap detail yang mengesankan, penataan interior dan kepraktisan, Lexus RX 350 telah lama menjadi proporsi yang menarik di kancah SUV mewah. Meskipun gayanya yang berani mungkin menjadi penghalang bagi sebagian orang perjalanan F-Sport yang keras dan juga sibuk, mungkin merupakan kesalahan langkah terbesar RX 350. Sistem audio Mark Levinson optional dan alat bantu mengemudi dan atau terkalibrasi dengan baik membantu mengurangi kecepatan dalam perjalanan apapun. Meskipun dasar kaca depan terlihat cukup jauh, dashboard dan semua kontrol utama mudah jatuh ke tangan. Tombol-tombolnya berada di sisi yang besar dari atau diberi label yang jelas dan mudah ditekan. Dan hampir semua yang ada sentuh terasa dirancang dengan baik dan dipertimbangkan dengan baik. Semua penumpang akan menghargai bukan pintu bersegi yang besar, dan ada banyak ruang untuk orang tinggi di bagian depan dan juga belakang, bahkan sunroof panoramik tidak memakan banyak ruang kepala. Banyak sistem yang tidak dapat diakses sepenuhnya tanpa menggunakan layar sentuh dan antar muka touchpad yang menyertainya, tetapi kami menghargai pilihan tersebut. Menavigasi menu relatif sederhana tetap tidak dapat dilakukan semulus yang Anda bisa di BMW atau di BMW atau Mercedes. Stereo Lexus Mark Levinson selalu menjadi keunggulan, dan layar infotainment besar yang tajam dan menarik, aplikasi Inform Lexus memiliki beberapa fitur yang berguna, tetapi hanya mengintegrasikan pilihan aplikasi pihak ketiga yang terbatas. Integrasi smartphone Android Auto dan Apple CarPlay beroperasi dengan baik untuk sebagian besar. Meskipun beberapa pengguna Android kami mengalami masalah dengan beberapa aplikasi yang hilang dan terkadang tidak bisa memiliki fungsi sama sekali. Opsi pengisian daya tersedia dua baris pertama dengan total 6 USB. Berkat banyaknya tombol yang diberi label dengan baik, Anda seringkali dapat menghindari sistem kontrol suara agar formal dan berat perintah. Alat bantu mengemudi dikalibrasi dengan baik, dan kami tidak memiliki alarm palsu atau reaksi berlebihan. Berkat konfigurasi dua barisnya, selalu ada jumlah menyimpan atau penyimpanan yang baik 18,4 kaki kubik di bagasi RX 350. Itu tidak sebesar SUV menengah lainnya, tapi lumayan. Dan dengan kursi belakang lipat 40/20/40, SUV mewah ini memiliki fleksibilitas untuk membawa berbagai barang. Itu bahkan dinilai untuk menarik 3.500 pound, yang meskipun jauh dari kelas terkemuka, cukup sebagai trail kecil dengan
dengan 1 atau 2 sepeda motor. Penumpang mendapatkan cukup banyak penyimpanan yang dipikirkan dengan matang untuk barang-barang pribadi, bahkan termasuk cup holder yang kedalamannya dapat disesuaikan untuk mug yang lebih tinggi.